بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat, hidayah dan juga izin daripada Allah dapat kita berkumpul sekali lagi di ruang maya ini, dalam kelas maya, iaitu dalam masih lagi kita dalam pengajian kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab Zadul Ma'ad iaitu bekalan bagi orang yang ingin pergi ke negeri yang dijanjikan. Zadul Ma'ad iaitu akhirat. Fi Hadi Khairil Ibad, dalam menjelaskan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab ini sebenarnya adalah kitab pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya kitab Zadul Ma'ad ni kitab sirah. Cuma kitab Zadul Ma'ad ini bukan sekadar kitab sirah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau telah membawakan faedah-faedah dan juga pengajaran-pengajaran daripada kisah-kisah sirah. Jadi kita dapati perbincangannya amat mendalam, sehingga beberapa isu kadang-kadang mengambil puluhan muka surat, bahkan boleh sampai ratusan muka surat. Seperti yang kita dah lalui sebelum ini, kisah berkenaan dengan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah berkenaan dengan perang Fathu Makkah. Masih lagi hampir setengah tahun kita berbincang berkenaan dengan Fathu Makkah, bahkan lebih daripada itu. Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ini telah mendetailkan setiap isu itu sehingga perbincangannya begitu mendalam. Waktu kali ini kelebihan kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Al-Qayyim dia keluarkan pengajaran-pengajaran, dia keluarkan faedah, kerana tujuan daripada pengajian sirah Nabi SAW bukan semata-mata menyebut peristiwa-peristiwa yang telah dilalui oleh Nabi SAW, semata mengambil barakah daripada penyebutan kisah tersebut. Maka yang paling penting lagi daripada sirah Nabi SAW ialah mengambil pengajaran daripada kisah tersebut, mengeluarkan hukum, mengistimbatkan kawaid-kawaid, kaedah-kaedah, wabit-wabit, prinsip-prinsip yang akan dipegang oleh umat Islam dalam kehidupan seharian. Fabihudahum muqtadih, itulah kata Allah Ta'ala, golongan yang fabihudahum muqtadih, dan dengan petunjuk-petunjuk mereka hendaklah kamu mengikuti mereka. Fabihudahum muqtadih. Sebab itulah para ulama salaf dahulu mengatakan bahawa para orang tua kami mengajarkan kami sirah sebagaimana para sahabat dahulu, mereka tabi'in. Para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum mengajar kami sirah sebagaimana mereka mengajar kami suratul Fatihah. Para sahabat mengajar kami sirah Nabi SAW sebagaimana dia ajar suratul Fatihah.
Maksudnya begitu detail, diulang-ulang, baca banyak kali. Supaya apa? Supaya umat Islam mengambil pelajaran daripadanya. Sebab malanglah bagi orang yang mengajar sirahnya semata-mata hanya mengulang-ulang peristiwa, menghafal-hafal peristiwa atau menyanyi-nyanyikan peristiwa. Apalagi kita sekarang ni, bagi bulan Rabi' al-awwal, kita tahu bahawa banyakkan ahli sirah mengatakan bahawa kelahiran Nabi SAW ni pada bulan Rabi' al-awwal. Maka ramailah orang yang menyambut perayaan-perayaan kononnya untuk menzahirkan kecintaan Nabi SAW. Tetapi sebenarnya kecintaan kepada Nabi SAW ialah dengan mempelajari sirahnya, mempelajari hadisnya dan juga mengambil pelajaran daripadanya. Imam Al-Qayyim telah memberikan kita satu tugasan yang berat tentang Nabi. Kerana beliau telah menyediakan kitab yang membicarakan tentang pengajaran ini. Sebab kita telah beri kita tugas yang berat. Sebab apa? Sebab di akhirat kelak kita takut nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan betul ikut Nabi SAW, tak mengambil pengajaran daripada kisah sekian dan sekian. Lalu kita memberi alasan bahawa kita tak tahu. Lalu Allah Ta'ala datangkan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lalu kata, apakah kamu tidak menulis berkenaan isu ini, wahai Imam Al-Qayyim? Wahai Imam Al-Qayyim, maka beliau akan mengatakan di akhirat pula di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku telah tuliskannya di dalam 8 jilid. Ya, kalau bahasa dengan model punya, cetakan model 8 jilid. Maka mereka yang tidak mahu melihatnya dan mempelajarinya, ya Allah. Dan apa yang kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat tuan? Adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala inni as'aluka al-thabat wal-azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka al-thabat fil amr wal-azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepada-Mu ya Allah as-sabat, tetap di atas jalan ini. Dan juga al-azimah, dan ada azam yang kuat di atas petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukadimah tuan-tuan rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung pengajian kitab kita ini, iaitu kita masih lagi membicarakan atau Imam Al-Qayyim masih lagi dalam perbincangan tentang isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda telah berjaya menawan kota Mekah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya menawan kota Mekah. Dan sebelum ini kita bincang berkenaan dengan isu tanah dekat Mekah, apakah tanah boleh disewakan atau boleh digunakan. Dan kita dapat kesimpulan bahawa tanah boleh disewakan kepada orang yang nak sewa. Apatah lagi kalau orang datang untuk melakukan haji, boleh dimiliki? Boleh dimiliki. Okay, namun tidak boleh dihalang orang untuk duduk ke sana pada pertama sekali pada musim haji. Barakallahu fiikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kandungan fikih berikutnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam iaitu wala yu'madu bi syajariha wala yu'madu bi syajar wala yu'madu biha syajarun. Kandungan fikih berikutnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'madu biha syajarun. Tidak diperbolehkan mencabut pepohonan di tanah haram. Tidak boleh dicabut pepohonan di tanah haram. Itu Nabi SAW kata, bila kita masuk tanah haram, tak boleh kita cabut pohon-pohon di tanah haram. Jadi Al-Imam Al-Qayyim detailkan isu ni. Pohon yang macam mana? Apakah semua jenis pohon? Pohon ditanam oleh orang atau pohon-pohon yang dia dihidup sendiri? Ataupun pohon yang, macam mana pula kalau pohon tu masih dah mati? Kalau pokok tu dah mati, boleh tak cabut? Ataupun pokok yang berbuah sahaja yang tak boleh cabut ataupun tak berbuah. Maka dalam perbincangan ini Al-Imam Al-Qayyim berdetailkan isu ini. Barakallahu fikum. Mari kita baca, teruskan. Kata, pada lafaz yang lainnya, wa fi lafzil akhar la yu'dhu shawquha, jadi tidak boleh mencabut rantingnya. Betul.
وفي لفظ في صحيح مسلم، dalam lafaz dan sahih Muslim dia kata wala yukhbatu shawquha, tidak boleh mematahkan rantingnya. Hampir sama. La khilafa bainahum anna ash-shajar al-bariyya alladhi lam yunbithu al-adami 'ala ikhtilaf anwa'i murad min hadha al-lafz. Tidak ada perselisihan. Ini perhatikan, tidak ada perselisihan di antara mereka bahawa yang dimaksud dalam lafaz ini adalah pokok daratan yang tidak ditanam oleh manusia. Okey, ini tak ada khilaf. Apa yang dilarang ni pertama, iaitu pokok yang tidak ditanam oleh manusia dalam segala bentuknya. Yang ini yang pertama sekali tuan-tuan. Yang dilarang yang pertama yang tak ada khilaf, yang tak ada ialah pokok daratan yang tidak ditanam oleh manusia dalam segala bentuk. Jadi pertama pokok daratan, ia dah makruf lah. Kalau kat Mekah pun daratan tak ditakkan ada pohon. Apa dia? Pohon lautan. Tak ada kan? Dia ditanam. Komit yang kedua itu tidak ditanam. Ini penting. Tidak ditanam oleh manusia. Maksudnya kalau pokok yang memang sedia ada, tak kisahlah pokok berbuah ke tak berbuah ke, maka tak boleh ni patahkan ranting-rantingnya. Dan kalau kita tengok secara logik pun, dari segi hikmahnya, barakallahu fikum tatallahu. Dia logik. Bayangkan kalau orang pergi haji, ada berjuta orang datang pergi haji. Kalau satu orang lah dia petik sehelai daun sahaja. Okay, bayangkan kalau satu orang dia petik sehelai daun, di mana musim haji boleh ada 6 juta orang dekat Mekah, dekat Arafah ke, dekat Mina ke. Dan saya kita akan botak lah pokok-pokok sekalian. Tapi alhamdulillah tentang kalau pergi Arafah, pergi ke Arafah di Mina, masya-Allah. Ataupun di Arafah kita kata ada pokok-pokok masih lagi hijau, masih orang tak usik pun tak petik pokok. Okey, alhamdulillah umat Islam bila musim haji mereka sangat masya-Allah. Tentulah kepada Allah kalau siapa yang pernah pergi haji dia akan perasaan. Itu berlagi-lagi terlanggar orang. Berlanggar sampai terjatuh tak bergaduh. Alhamdulillah. Masya-Allah, minta maaf. Jadi kalau orang yang inilah jahil aku suruh. Jadi barakallahu fik. Jadi yang pertama sekali yang ditanam, yang tidak ditanam. Okey, yang jadi khilaf ni kat mana? Yang menjadi khilaf ini adalah yang bersisih berkenaan dengan pohon yang ditanam oleh pelihara oleh manusia yang berada di tanah. Okey, jadi yang ini yang dikhilaf kat sini. Dia kata apa? Wakhtalafu fi ma ambatahu al-adami. Dan mereka berselisih tentang apa yang ditanam oleh manusia. Minasyajari fil haram. Pokok-pokok di tanah haram. Ala thalathati aqwal. Di atas 3 pendapat. Wahia fi madhabi Ahmad. Dan semua ini ada dalam madhab Ahmad. Semuanya ada dalam madhab Ahmad. Semua dalam madhab Ahmad. Okey, yang pertama. Anna lahu qal'aha. Dia tidak boleh, dia boleh mencabutnya. Anna lahu qal'aha. Dia boleh mencabut. Tidak dikenakan la waman alaihi. Tak dikenakan hukuman ke atasnya. Wa hadha ikhtiyar Ibnu Aqil. Ibnu Aqil Ibn Hanbali. Ibn Khattab dan seumpama dengannya. Ini untuk mazhab ulama mazhab Hanbali Ibn Aqil. Ma'ruf Al-Hanbali. Kemudian yang kedua pula. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama kata boleh cabut sebab dia manusia yang tanam. Yang kedua, dia tidak boleh mencabutnya. Jika dia melakukannya, maka dia kenakan hukuman. Dia kena hukuman. Fafihil jaza'u bikulli hal. Dia kena hukuman. Wahuwa qawlu syafi'iyu wa qawlu syafi'iyi wahuwa alladhi dhakarahu ibn banna fi khisalihi. Dan inilah pendapat al-syafi'i. Dan pendapat inilah yang disebutkan oleh Ibn Banna di kitab Khisalnya. Yang ketiga. Yang ketiga, pendapat yang ketiga pula dia kata dibedakan, dibezakan. Al-farqu baina ma ambatahu fil hil. Apa yang ditanam di tanah halal. Thumma gharasaha fil haram. Kemudian dipindahkan. Maksud dipindahkan ni maksudnya ialah pokok tu tumbuh dekat anak pokok. Anak pokok tumbuhkan dekat luar. Kemudian anak pokok tu diambil, kemudian ditanam
dekat tanah haram. Itu maksudnya summa gharasaha, gharasahu. Itu dalam kalau bahasa Melayu ni tindak terjemahannya agak kurang halus. Dia tak apa, kemudian dipindahkan. Dipindahkan ni macam apa? Dipindahkan dalam 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 pasu ke, dipindahkan dalam beg beg tanah ke kan? Biasa tak pindahkan buah, buah ataupun dalam pasu. Maka yang dimaksudkan sini ialah dipindahkan, iaitu di, di, ditumbuhkan di, di tempat lain, di tanah halal, kemudian dibawa di tanah haram, ditanam, dimasuk dalam tanah. Summa gharasah, berikut disebut gharasah. Wa bainama anbatahu fil harami awalan. Beza dengan apa yang ditanam secara awal-awal lagi di tanah haram. Fal awal la jazak fihi, maka dia kata yang pertama, iaitu kalau ditanam kat luar, tidak ada jazak, tidak ada, tidak ada hukuman ke atasnya. Sedangkan yang kedua, yang kedua apa dia? Thani la yuqli fihi jazak wa fihi jazak di kul hal. Tidak boleh mencabutnya, jadi dikenakan sanksi, dikenakan hukuman pada pendapat tersebut dan pendapat qadi ayat qadi itu qadi ayat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, jadi ini dua tiga pendapat lah. Jadi pendapat Imam Al-Qayyim ditambah satu lagi pendapat. Dalam masalah ini disebutkan pendapat yang keempat, yakni dibezakan jenis tanaman yang biasanya ditanam oleh Bani Adam. Wal farqu baina ma yunbitu al-adamiyyu jinsahu kal-lawz wal-ju' wal-juz. Tul jazar wal-juz wal-nakhl wa-nahmi dan seumpama dengannya. Wa ma la yunbitu al-adamiyyu jinsahu kedauhi wassalam walahmi. Iaitu jenis tanaman, tengok kalau macam seperti al-lawz, jenis tanaman dekat negara Arab, kelapa, kurma dan lainnya, dengan tanaman yang jenisnya tidak biasa ditanam dengan manusia seperti al-dawh, salam dan sebagainya. Maksudnya satu, beza, satu tanaman pokok, pokok yang biasa manusia tanam kerana nak makan dia punya hasilnya, contohnya kelapa, kurma, okey, ataupun satu lagi pokok yang tanam bukan sebab nak makan, bukan biasa orang tanamlah. Maka dia kata tanaman yang pertama macam kelapa, kurma apa semua boleh cabut. Sebab apa? Sebab manusia boleh pakai. Sebab tu dia manusia tanam nak pakai dia. Jadi kalau dia tanam pokok kurma, kemudian tak boleh nak potong pokok nak, nak apa? Tak boleh dah. Nah, barakallahu fik, tak boleh dah nak cabut ni lah. Kita dah tanam pokok kurma kan, tak nak cabut macam mana? Nah, contohnya tanam pokok kurma kan, tak nak cabut. Tuhan musta'an. Macam mana? Jadi dekat sinilah barakallahu fik, dia kata bezakan. Tanaman yang pertama dibolehkan, yang kedua tak dibolehkan. Okey, jadi ada empat pendapat dalam masalah. Tulis kitab Al-Mughni mengatakan pendapat yang paling tua Ibnu Al-Mughni, mana ni? Ibnu Qudamah, mazhab Ahmad. Dia sebut mazhab Syafi'i memang tak boleh langsung. Mazhab Syafi'i tak boleh langsung. Okey. Mengatakan pendapat yang paling tepat adalah dengan mengambil keumuman hadis dalam pengharaman semua pokok tersebut kecuali yang ditanam oleh manusia dari jenis pepohonan mereka, iaitu pokok mereka sendiri. Okey. Dengan mengkiaskan kepada tanaman pangan, iaitu tanaman ternakan, tanaman-tanaman ni lah ya, yang dimakan setiap hari tu. Jadi kata apa? Yaqiyah ma'ambatuhu minal zar. Zarak ni tanaman lah, ladang-ladang lah yang mereka pelihara, dan juga haiwan-haiwan. Jadi maksudnya boleh lah. Tapi kalau tanah mereka sendiri, iaitu kalau ladang mereka sendiri, ladang mereka, pokok mereka tanam, dia kata kalau dia orang duduk Mekah, dia tanam pokok pisang, takkan dia tak dipotong pokok pisang di sini, itu maksudnya. Barakallahu fiik. Okey, itu maksudnya. Kepada tanaman pangan ini, tanaman ladang-ladang yang mereka pelihara serta haiwan-haiwan peliharaan, dia tidak boleh dibunuh binatang dalam tu kan. Jadi kalau dia bela ayam kat dalam tu,
Maka boleh dapat dia orang dalam tu sendiri. Hanya sahaja kami mengecualikan dari kategori haiwan buruan. Haiwan-haiwan yang pada asalnya adalah haiwan jinak, bukan haiwan liar, yang kemudian berubah menjadi jinak. Demikian dalam masa. Maksudnya haiwan jinak, haiwan yang jinak maksudnya adalah seperti unta, unta liar atau seumpama dengannya, termasuk juga tak boleh dibunuh. Demikian dalam masa ini, penyataan ini menegaskan bahawa dia memilih pendapat yang keempat ini. Dengan demikian dalam mazhab Ahmad pendapat empat pendapat ini, seolah-olah Al-Imam Al-Qayyim dia cenderung kepada pendapat yang keempat ini tadi. Yang keempatnya apa dia? Apa pendapat yang keempat tadi? Iaitu dibezakan pokok yang ditanam untuk kita ambil hasilnya dengan pokok yang tanam tak diambil hasilnya. Iaitu pokok yang ditanam yang boleh diambil hasilnya, boleh manusia petiknya. Okay. Manusia ambil hukum umum lah, manusia petik nasib umum manusia. Jadi kalau orang lain petik bukan pokok dia, dia termasuk dalam larangan jugalah. Tapi larangan apa? Larangan bukan larangan tanah haram tu sendiri, iaitu larangan petik pokok orang lain. Itu sebab lain. Jadi adakah dia termasuk dalam larangan haram, tanah haram? Atau tak? Imam Ibn Qudamah, Imam Ibn Qudamah dalam kitab dia Al-Buni, kitab yang sangat besar dalam mazhab fiqh Hanbali. Dia macam kita Al-Majmu' lah, kalau dalam Syafi'i kita Al-Majmu' tuan-tuan yang besar sekali. Kita mausu'ah. Jadi kita kata macam encyclopedia mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanbali kita Al-Mughni, kita kata macam encyclopedia mazhab Hanbali dalam masalah. Jadi barakallahu fikum, dapat yang keempat. Al-Syafi'i berkata rahimahullah ta'ala, tidak diharamkan memotongnya kerana akan mengganggu manusia dengan tabiat ranting tersebut. La yahrum qat'uhu, tak boleh potong. La'annahu yu'zi an-nas bi tab'ihi, secara dengan tabiat pokok tersebut. Ya, fa ashbah as-siba'. Pendapat ini merupakan pendapat dipilih oleh Ibn Khattab dan Ibn Aqil sediakan Al-Afa dan juga selain daripada mereka berdua. Maksudnya seolah-olah pendapat yang keempat ni ada juga kaul daripada mazhab Syafi'i dalam masalah. Barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengaji panjang-panjang tak tahu kesimpulannya, kesimpulannya ialah tidak boleh petik pokok. Secara umumnya tak boleh petik, namun bagi orang yang dia tanam pokok dia, dia boleh petik. Daripada dia boleh potong pokok yang dia tanam sendiri daripada pokok yang macam mana pula? Pokok yang diambil hasilnya seperti buah-buahan dan seumpama dengan. Okey. Sabda beliau, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak wala yu'dhu shawkuha, tidak mencabut rantingnya. Riwayat lainnya tidak mematahkan. Wala yukhtala shawkuha. Sharihun fil man'i. Jelas menunjukkan larangan. ولا يصح قياسه على السباع العالية. Tidak dibolehkan mengkiaskannya kepada haiwan, bukan bertaring saja, haiwan liar. Haiwan liar, السباع, haiwan liar. Kerana haiwan liar tugasnya mengganggu, sedangkan pepohonan tidak mengganggu selama tidak merendah. Lagi dia tidak rendah sangat. Jadi apa isu dekat sini? Nak kata bahawa kamu tak boleh kiaskan dengan binatang-binatang tadi. Binatang buas, dia kata kalau binatang buas kita boleh bunuh dia. Macam sebelum kita bincang, binatang buas boleh bunuh dia. Habis tu pokok yang buas juga, maksudnya pokok ni pokok yang liar, boleh juga kita petiknya. Tapi tak boleh kias begitu. Tak kena sebab binatang makruf boleh bawa mubarak, pokok tak bawa mubarak. Hadis juga, okey, itu isu dia seterusnya. Jadi nak kata nak kiaskan kepada bolehnya, itu pendapat yang tak betul. Jadi soalanlah perenggan ini ialah untuk membantah pendapat yang kata boleh tadi. Pendapat yang kata boleh secara umum. Pendapat yang kata boleh secara umum tadi. Barakallahu fiik. Okey, kemudian bawa isu seterusnya pula. Ada tak beza pokok kering dengan pokok yang masih lagi hijau? Okey. Hadis juga tersebut, hadis tersebut juga tidak membedakan. Wal hadis lam yufarriq.
بين الأخضر واليابس. Juga tidak membezakan antara pokok yang masih hijau dan pokok yang telah kering. Walakin qad jawwazu qat'al yabis. Tetapi mereka membolehkan memotong tanaman yang telah kering. Macam kalau pokok tu dah mati, kita nak biar sahaja sebegitu kan? Jadi bertentangan dengan maslahah. Jadi mereka mengatakan qalu li'annahu bi manzilatil mayyit, kerana kerana kedudukannya macam mayat. Jadi mayat kena tanam, kena selesaikan, kena uruskan. Okey. Wala yu'raf fihi khilaf. Dan masalah ini tidak diketahui adanya perbezaan pendapat. Jadi kalau pokok sudah mati boleh cabut. Ini isu seterusnya. Pokok yang mati boleh cabut. Okey. Wa ala hadha fasiyaqul hadis yadullu ala annahu innama arada al-akhdar. Jadi berdasarkan pendapat ini, konteks hadis menunjukkan bahawa yang dimaksud adalah pokok yang masih menghijau. Pokok yang hijau yang tak boleh nak dipetik itu. Fa innahu ja'alahu bi manzilati tanfir as-sayd. Karena beliau SAW menjadikannya sama dengan mengusir haiwan buruan. As-sayd. Ini haiwan yang boleh diburu lah, macam, macam boleh dimakan lah. Macam burung apa semua. Okey. Walaysa fi akhdh al-yabis intihaku hurmati ash-shajarah, shajarat al-khadra. Dan dalam mencabut pohon yang telah mengering tidak terdapat penanggaran terhadap kehormatan pohonan yang masih hijau. Allati tusabbihu bihamdi rabbiha, yang bertasbih dengan memuji kepada Allah Rabbnya. Jadi kalau kita tak petik tu maksudnya masih lagi bertasbih. Jadi kenapa tak boleh petik? Kerana ada apa dia? Pokok tu bertasbih. Pokok tu bertasbih. Ada penghormatannya dalam bertasbih. Dan di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala haram, tak boleh halang orang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soalan tu kiasnya. Okey. Kerananya walihada gharasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Nabi telah menanam atau menancapkan. Maksudnya menancap ini ya. Alal qabraini ghusnaini akhbaraini. Nabi telah menancapkan dua pokok yang hijau di atas dua kubur. Dua ranting yang masih hijau di atas dua buah kubur. Bagi yang pernah dengar hadis ni, iaitu hadis berkenaan dengan Nabi lalu pada dua buah kuburan. Nabi kata ma yu'adzabani fi kabirin bal huwa kabirun. Nabi kata Nabi lalu pada dua kubur yang dia punya orang hidup dalam kubur tu diazab. Mereka itu tak diazab kerana dosa besar mengikut pendapat mereka. Bahkan bal huwa kabirun, bal huwa kabirun, bahkan ini dosa besar, bahkan ini dosa besar sebenarnya. Bal huwa kabir, mungkin mereka anggap mereka lakukan dosa yang kecil. Bahkan kita Nabi bal huwa kabir, bahkan dosa mereka besar. Adapun yang pertama, kenapa? Apa dosa yang dia buat? Iaitu yamshi bin naninati, iaitu dia ni selalu berjalan menyebarkan naninah, namam. Dia selalu mengadu domba. Mengadu domba. Apa maksud mengadu domba? Allah. Iaitu dia suka bawa khabar, dipindahkan khabar daripada seseorang ke seorang yang lain. Iajlil ifsad, itu para ulama, untuk merosakkan hubungan, untuk membawa kerosakan. Itu namam. Sebab apa? Biasanya orang ni dia dah bawa berita, sama ada dia cakap sama ada dia tak baik, sama ada dia
berempat, ribah ataupun dia fitnah, buhtan ataupun dia namam. Namam ni pula apa? Namam iaitu dia bawa khabar daripada seseorang ke seseorang yang lain untuk tujuan merosakkan hubungan. Katakanlah ini dia cakap tentang sahabat ni. Dia kata, "Uish, ini kalau si Ahmad ada ni, makan mau lima pinggan ni." Kawan kita sebut itu. Dia sebut untuk dia mengumpat kawan dia. Kalau Ahmad ada ni, makan lima pinggan. Jadi kawan dia pun dengar. Si Ali pun dengar. Ahmad, si Karim ni kutuk Ahmad. Dia pun pergi dekat jumpa Ahmad tadi. Kata, "Ahmad, Ahmad, kamu tahu tak apa Karim dah kepada kamu tadi?" Dia kata, "Kau, dia kata, kau kalau pergi restoran, makan lima pinggan tak cukup." Nah, jadi kalau dia diam je tadi, dia tak bawa khabar tadi tu, maka tidak akan berlaku pergaduhan, tak ada ifsad tadi. Tapi dia bawa khabar tu tadi, dia bawa. Akhirnya orang tu pun jadi marah. "Oh, hari ni nama yang kawan baik aku. Tapi dia suka bawa khabar, dia putuk aku di belakang." Ini panggil namam. Apatah lagi lebih jahat lagi kalau dia ditambah perisa lagi dalam benda tersebut. Ini biasa dilakukan oleh, minta maaf tersebut, iaitu tabloid dan juga orang dalam Facebook. Okay. Yang kedua, iaitu dia la yastatir min baulihi. La yastatir min baulihi ini boleh ada beberapa maksud. Dia tidak menjaga kencingnya. Dia ada beberapa maksud. Antara maksudnya ialah dia kencing dia tak basuh bersih. Pertama, kencing dia tak basuh bersih. Dari secara minggu ni. Yang kedua, dia tidak melindungi dirinya daripada kencing. Itu kencing dia daripada orang ramai. Itu dia kencing dia daripada orang ramai, dia mazahir dia, ya, kencing tak cover. Ketika Nabi SAW dia minta sahabat dia tutup badan dia, cover dia. Cuma maksud yang pertama tadi lebih zahir. Dari setelah membawa dia, dia tak jaga air kencing. Dia kencing, keadaan terkena seluar dia, terkena najis dia semua. Maka Nabi tengok orang tu diazab. Bila Nabi tengok orang tu diazab, maka Nabi pun ambillah daun pelepah kurma, Nabi koyakkan daun tersebut dan Nabi bagi. Nabi bahagikan. Koyak, Nabi bagi separuh dekat orang ini, separuh lagi dekat orang sekian. Lalu menyebabkan apa? Tujuan dia untuk apa? Supaya dia kata pokok ini akan mengistighfarkan ke atas orang yang dalam kubur tadi malam yaibis. Itu poin dia. Iaitu selagi mana tak kering. Selagi mana daun itu tidak kering. Jadi bila tak kering tu, masya Allah. Jadi semoga yang meringankan. Jadi mereka selagi mana semoga akan meringankan siksa mereka berdua selama belum kering. Jadi atas dasar itu para ulama kata yang tak boleh nak cabut dekat petah tu ialah yang apa dia? Yang basah ni, yang hijau ni. Kalau kering boleh. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahawa kalau kurma tersebut tercabut dengan sendirinya atau batangnya terbelah, maka diperbolehkan untuk memanfaatkannya kerana bukan dia yang mencabutnya. Dalam permasalahan ini tidak terdapat perbezaan pendapat. Nama juga. Jika ada yang mengatakan, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mencabutnya? Apakah diperboleh baginya dan orang lain untuk memanfaatkannya?" Maksud kalau orang lain pula cabut, boleh tak orang lain ambil manfaat? Jangan Imam Ahmad telah ditanyakan tentang masalah itu dan beliau menjawab, bagi yang menyetarakan dengan hal berbuat, maka tidak boleh memanfaatkan ranting kayunya. Apa maksud ini? Bagi yang menyetarakannya dengan haiwan buruan, maka tidak boleh memanfaatkannya dan memakai ranting kayu. Iaitu apa dia? Kalaulah orang tu, dia berburu binatang,
tujuan dia memang nak bagi orang yang dekat Mekah tu tadi. Dia tahu dia tak boleh nak berburu, tapi dia kata kau burulah. Dan kau berburu, dia buru untuk dia. Kau tak boleh juga. Yang hanya boleh kalau dia pergi berburu, orang lain pergi buru dan dia ambil, pun tak boleh juga. Yang boleh hanyalah kalau dia ambil daging dari luar, dia bawa dan kita makan. Itu macam kita dekat Mekah sekarang. Kita makan daging tak kat Mekah, makan. Dia ambil boleh, dia ambil dari luar, bawa dalam. Okey. Jika kita dapat tinjauan yang lain, maka belum menyatukan. Aku belum pernah mendengar apabila seseorang memotongnya, kemudian dia boleh memanfaatkannya. Ahmad rahimahullah ta'ala. Juga terdapat tinjauan lain bahawa diperbolehkan bagi selain yang memotongnya untuk manfaatkan. Ha, ini pendapat lain pula, dia kata selain daripada orang yang memotongnya boleh. Okay. Dan dalam tersebut terpotong bukan kerana perbuatannya, maka diperbolehkan baginya untuk manfaatkan sebagaimana jika pohon tersebut tercabut akibat hembusan angin. Berbeza dengan haiwan buruan, jika orang yang berihram membunuhnya, maka diharamkan bagi selainnya. Apabila seorang yang berihram membunuhnya, telah menjadikannya sebagai bangkai. Nampak. Dan sabda beliau pada lafaz lainnya, tidak diperbolehkan mematahkan rantingnya. Jelas sekali atau kedudukannya setara dengan lafaz yang jelas menunjukkan pengharaman memotong dahan ini. Ia adalah pendapat Ahmad dan Syafi'i, mengatakan dia diperbolehkan mengambilnya. Jadi kesimpulannya apa isu ini, iaitu kalau orang lain yang petiknya, maka boleh dia ambil hasil, boleh dia makan. Kalau dia petik sendiri tak boleh, macam orang dalam ihram. Kalau orang lain diburu binatang, orang bukan dalam ihram, diburu binatang, kemudian dia bagi orang dalam ihram makan, boleh tak? Boleh. Ulang sekali lagi, kalau orang bukan dalam ihram, diburu binatang, bukan atas perintahnya, maka dia bagi makan, boleh tak kita ambil? Boleh. Tetapi kalau dia sendiri orang dalam ihram tu, dia buru, orang lain dia ambil tak? Yang bukan ihram pun tak boleh juga. Dia terbalik. Dia sebalik. Sebab apa? Orang dalam ihram bila dia sembelih je, bila datang dia jadi bangkai. Itulah kalau kita tengok dalam perbincangan berkenaan dengan kitab fiqh Syafi'i, Aku masuk bangkai. Orang tanya, aku masuk bangkai. Bangkai ialah binatang yang mati bukan dengan cara yang syar'i. Binatang yang mati bukan dengan cara yang syar'i. Dan binatang yang mati bukan cara yang syar'i ini sama ada binatang. Pada binatang tu yang tak syarak, tak syarak, ataupun kita kata pada penyembelih, pada cara sembelih dan benda yang disembelih. Itu kita tengok juga. Itu pada penyembelih. Penyembelih dia Muslim. Kalau kafir penyembelih, tak boleh makan. Yang kedua, cara penyembelihan. Jadi kalau bukan Muslim yang sembelih. Bukan tak boleh makan. Mungkin dia jadi bangkai. Begitu termasuk dalam penyembelih ni, dia bukan orang yang dalam ihram. Kalau orang dalam ihram juga, kalau dia sembelih, dia jadi bangkai. Allahu Akbar. Masalah ni kita pastikan. Ataupun anak yang belum mumayyiz. Kan? Dia sembelih. Dia belum mumayyiz ni. Okay. Yang kedua, cara sembelih. Cara sembelih pula apa dia? Iaitu mesti memutuskan dua urat. Satu urat yang menjambungkan udara, nafasan. Satu urat darah, hulqum dan mirrikh. Dua jenis ini kena putus. Adakah kena sebut bismillah atau tak bismillah? Itu khilaf. Nabi Syafi'i tidak mewajibkan sebut bismillah. Ahmad wajibkan sebut bismillah.
ketiga yang disembelih, yang disembelih, yang disembelih apa dia? Mestilah binatang yang halal dimakan. Kalau binatang yang tak halal dimakan, hatta penyembelih ni Muslim, baligh, aqil, kemudian disembelih betul, putus dua urat tadi, tapi yang disembelih itu binatang yang tak halal dimakan, binatang yang tidak halal dimakan, maka tetap juga menjadi bang, bangkai. Tetap juga jadi bangkai. Jadi begitu juga. Jadi dalam masa orang yang berihram, bila dia sembelih binatang, daging itu dia berburu, daging itu jadi daging yang haram, bangkai. Jadi siapa boleh ambil manfaat? Sebaliknya boleh. Kalau orang selain daripada dia, bagi, dia boleh bagi makan pada orang yang tak ihram. Kalau terbalik, lawannya tak boleh. Orang tak ihram tak boleh bagi sembelihannya, beruannya kepada orang lain. Lepas tu kata kat sini, demikian juga diriwayatkan oleh dari Afaq. Pendapat yang pertama lebih tepat berdasarkan konteks zahir hadis dan juga qiyas. Dalam Islam, qiyas boleh. Dalam masalah qiyas, dalam masalah ijtihad qiyas. Kerana kedudukannya pada pohon sama dengan bulu pada burung, dan juga mencabut dahan daun merupakan penyebab menjadi kering yang ranting. Dahan adalah pakaian dan pelindungi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi apa kesimpulan masalah ni? Okay. Apa kesimpulan masalah ni? Iaitu tidak boleh mencabutnya bagi pihak orang lain juga. Walaupun Syekh ni kata boleh tadi, maka Imam Al-Qayyim dia merajihkan pendapat tak boleh juga orang yang apa tadi, nak bagi kepada orang yang adalah ihram, orang ataupun orang yang bukan orang yang selainnya, untuk bagi juga kepada orang yang dalam ihram. Kalau orang lain yang buat boleh tak? Bukan sepertinya ihram. Kalau tak ihram sekalipun, kalau orang lain, bagi tanah ni larangannya se-Mekah, se-Rumah. Jadi kalau orang lain cabut, boleh tak bagi kat dia, ambil manfaat? Al-Imam Al-Qayyim dia lebih cenderung kepada pendapat dia tak boleh juga. Lebih cenderung kepada tak boleh, sama ada orang lain ataupun diri sendiri. Orang lain ataupun diri sendiri. Barakallahu fihi. Jadi selesai masalah mencabut ranting atau mematahkan ranting. Termasuk juga dalam isu ni hampir sama juga perbincangan, iaitu wala yukhtala khalaha, tidak boleh mencabut tanaman. Tadi kita patahkan ranting, patahkan, kita petik daun atau seumpama dengannya. Okey, yang ni pula kita cabut terus pokok. Wala yukhtala khalaha, wala yukhtala khalaha, iaitu la khilafa annal murad, maka tidak dapat perselisihan bahawa yang masuk adalah yang tumbuh dengan sendirinya. Okay, lagi. Ma yanbutu binafsihi duna ma anbatahu al-adamiyun. Bukan tanaman yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan tanaman yang kering tidak termasuk dalam hadis tersebut. Wala yadkhulul yabis. Bincang tadi kan, tanaman kering tak termasuk. Melainkan hanya tanaman yang segar. Bal huwa lirradbi khasatan. Itu hanyalah tanaman yang segar. Fa innal khala bil qasr. Al khila bil qasr. Maksud dengan fa innal khala bil qasr. Al hashish ar ratbi ma dama ratban. Iaitu tanaman yang adalah tanaman yang masih segar selama masih hijau. Fa idza yabisa, maka bila dikering, fa huwa hashish. Hadis kata khala ni ialah tanaman yang hijau. Kalau dah kering dinama hashish, maksudnya rumput-rumput kering.
Kata ikhtila'ul khala' maksudnya Allah memotongnya. Di antara disebutkan pada sebuah hadis, pada suatu kali Ibnu Umar memotongkan bagi kudanya. Okey. Maksudnya yakni memotongkan rumput bagi kudanya, kalau itulah dinamakan al-mikhlah, yakni penampang untuk menaruh rumput. Al-mikhlah. Al-mikhlah. Wahia wi'a bekas al-khala untuk letak rumput. Okay. Sedangkan al-idkhir dikecualikan berdasarkan konteks nasyara al-idkhir. Okay, idkhir ni pula satu jenis tanaman yang digunakan oleh orang Arab pada masa itu macam macam sabun lah, nak tinggi-tinggi untuk hilangkan bau busuk apa semua. Ingat zaman tu mana ada sabun, zaman tu bersabun, ada sabun. Tapi ialah sabun bukanlah macam zaman sekarang, mudah untuk dapat. Dengan pelbagai jenis sabunnya, pelbagai produknya. Zaman tu bukan zaman lagi ada kilang-kilang yang besar. Jadi sebagai sahabat digunakan izkhir. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak kami gunakan izkhir? Izkhir adalah kami guna untuk apa, untuk bercuci, untuk membersihkan, untuk mewangikan. Maka Nabi kata kecuali al-idkhir. Nabi bagi pengecualian. Ada hadis Nabi kata Nabi kata kecuali, okeylah, kecuali al-idkhir. Nabi kata kecuali al-idkhir. Maka waktu kata Syekh sini al-idkhir jenis tanaman dikecualikan berdasarkan konteks nasyarak. Dan pengkhususan dengan pengecualian tersebut menunjukkan bahawa yang berkeliau hendaki adalah keumuman yang berlaku pada tanaman selainnya. Maksudnya kalau dikecualikan idkhir, maksudnya selain daripada idkhir, semua tak boleh. Cuma ada isu pula. Itu macam mana penggembala kambing? Jika mengatakan adakah hadis tersebut mencakup para penggembala atau tidak? Penggembala kambing tadi kan? Macam mana pula nak makan untuk kambing ni? Allahuakbar. Qila hadha fihi qawlan. Ya, pada masalah ini dapat dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma, hadis tersebut tidak mencakupinya. Maka pengembala diperbolehkan untuk mencabutnya. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Ini boleh. Ini pendapat Asy-Syafi'i kan boleh untuk pengembala kambing. Okey. Asy-Syafi'i. Kedua, makna hadis tersebut mencakupinya walaupun lafaznya tidak mencakupnya. Tidak diperbolehkan bagi pengembala untuk mencabutnya. Maka dia kena pergi tanah halal lah. Dia kena pergi tanah halal. Tak nak pergi bagi makan kambing. Pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat tersebut disebutkan oleh para ulama pengikut Imam Ahmad. Okey. Ini apa alasan bagi orang yang tak boleh itu? Ulama yang mengharamkan yang mengatakan, apakah perbezaan antara mencabutnya lalu menyodorkannya kepada haiwan ternak dengan seorang yang melepaskan haiwan ternakannya untuk digembalakan di tanah tersebut? Wa yafarqan baina ikhtilafatihi wa taqdimati lid-dabba wa baina al-islam dabati alayhi tar'a. Okey, sini. Okey. Jadi ulama yang memperbolehkan mengatakan ketika kebiasaan haiwan-haiwan al-hadi kurban yang masuk ke dalam tanah haram dan semakin bertambah, tidak ada keterangan bahawa mulut haiwan tersebut disumpal. Maksud disumpal ni. Okey. Okey. Dia kata apa? Walam yunqal qattu anna qattu saddu afwahuma. Maka tak ada dalil. Tak ada dalil. Maksudnya cuma kata. Tak pernah dah dalam sejarah Islam. Zaman Nabi SAW. Bila orang bawa hadiu. Macam Nabi kan. Nabi bawa hadiu. Masa Nabi bawa haji. Nabi tak ikat pun. Nabi tak tutup mulut dia. Sebab takut nanti binatang tu makan daripada rumput. Kan Nabi kata tak boleh cabut. Adakah bilang ternak juga termasuk dalam bab tu? Masalah detail, masalah. Faham tak masalah itu kan? Bila Nabi kata tak boleh cabut. Okey, maksudnya tak boleh cabut. Fahid, maksudnya tak boleh cabut. Habis tu kalau binatang ternak dia, dimakan, dia cabut juga rumput tu. Jadi binatang ternak boleh tak? Mak Syafiq kata boleh. Okey. Kalau tak buah ni pakai tak boleh. Mazhab Syafi'i kita dalil, dan mazhab Syafi'i kata tak pernah ada riwayat bahawa ada apa dia unta
yang ditutup mulutnya, kambing yang ditutup mulutnya, bawa banyak Nabi SAW masa pergi buat umrah. 1,400 orang, 1,500 orang datang buat umrah tu qada bersama dengan Nabi. Bila ramai orang buat umrah, sebagainya, bawa haji masing-masing, bawa kambing masing-masing. Nah, jadi tak pernah pula disumpal, boleh ditutup mulutnya. Demikian ini menunjukkan boleh mengembalakannya. Ulama yang haramkannya pula, dia kata lain. Beza. Yang kita kata haram tu, iaitu kita cabut, kita bagi dekat kambing. Kalau dia makan sendiri, tak haram. Ini ulama yang mengharamkannya mengatakan, perbezaan antara melepaskannya untuk digembalakan lalu diarahkan untuk itu dengan haiwan yang digembalakan hanya mengikut tabiatnya dan pengembalanya tidak mengarahkannya, yang mana mulutnya tidak harus disumpah. Sebagaimana tidak wajib menutup hidungnya agar tidak mencium wangi-wangian, walau tidak diperbolehkan dengan sengaja menciumnya. Kata, macam kes yang inilah, macam kes orang yang kena ihram. Kena ihram boleh tak cium apa? Waktu pakai wangi-wangian, mencium bau wangi dengan kuat, apa semua, ya syumur. Dia cium macam tu, kuat-kuat macam tu. Tak boleh asalnya, minyak wangi. Tak boleh juga. Tapi kalau dia tercium bau wangi, tak masalah, kata. Demikian pula tidak harus menghalangi dari berjalan kerana khawatir akan disergap oleh datang buas di perjalanannya. Kalau tidak diperbolehkan menyengajakan itu, demikian juga semisal dengannya. Jadi, ini seolah-olah hujah nak kata, tak boleh kalau kita petik atau kita cabut daun tu untuk nak bagi dekat dan ternak. Jadi kalau dia sendiri makan, no problem. Mak Syafiq kata, boleh. Cabut pun boleh untuk bagi makan. Jika ada yang mengatakan, apa termasuk dalam cakupan hadis tersebut mengambil cendawan atau jamur. Cendawan, jamur samalah. Dan segala tumbuhan di atas tanah. Jawabnya demikian, tidak termasuk dalam cakupan hadis kerana kedudukannya sama dengan buahnya. Imam Ahmad berkata, tanaman tanah haram yang dimakan adalah Ad-Dagabis dan Al-Ishriqah. Ad-Dagabis dan Al-Ishriqah. Termasuk Ad-Dagabis dan Al-Ishriqah. Iaitu dilakukan timun kecil singgilannya Dagbus dan Al-Ishriq, maksudnya kuman yang merambat di atas bukan tanah dengan daun yang melebar tidak memiliki duri. Okey, tapi tidak ada yang mengkonsumsinya kecuali orang yang kesulitan mengambil sedikit daripadanya. Barakallahu fiik. Jadi apa nak kata kat sini, maknanya kalau macam cendawan-cendawan semua dikecualikan, sama macam buah. Semacam buah. Buah ambil boleh. Itu buah boleh diambil, buah ni boleh diambil. Tanah pokok kurma boleh ambil buah. Kalau nak cabut pokoknya tak boleh. Jadi kesimpulan ni, bila kita mengaji, kita buat kesimpulan yang senang kita faham. Itu boleh tak cabut pokok dari tanah Mekah? Tak boleh. Yang kedua, kalau dia apa dia? Kalau di apa di sendi apa setumbuh sendiri memang tak ada khilaf. Kalau tumbuh ditanam, itu dibenarkan oleh sebahagian para ulama. Kita sebut tadi lah, dia sendiri yang tanam. Macam kalau dia tanam pokok-pokok itu dia sendiri nak tuai hasilnya. Boleh. Okey. Yang ketiga, yang bila diternakkan, yang sahih Syafi'i kata apa? Boleh. Kalau kita nak cabut untuk bagi binatang ternakan makan. Kalau binatang ternakan makan, wallahu ta'ala alam. Yang terakhir sekali, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga dan juga tidak mengusir haiwan buruan di Makkah. Wala yunaffar. Jangan yunaffar, kita halau. Bahkan tak boleh usik binatang tu. Tak boleh halau pun. Kecuali kalau binatang tu mengganggu jalan lah. Macam kat Mekah kan banyak burung. Dekat jalan raya tu kita perlu lalu. Bila kita lalu, burung tu pun terbang. Burung-burung terbang. Ada kat orang, jangan. Nabi larang. Menghalau. Usik. Tak. Bukan. Yang larang usik tu, usik di tempatnya. Di tempat asalnya. Okay. Wala yunaffar sayduha sarihun fi tahrim at-tasabbub ila qatl as-saydi wasqiyadihi bikulli sabab, iaitu dengan jelas menerangkan pengharaman berlaku sebagai sebab membunuh
dan terburu haiwan binatang buruan Mekah. Maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni mudah tuan-tuan. Yang tu nak kata, kita ni binatang tu dah duduk kat tempat ni. Kita duduk halau dia, nanti dia bertibaran kat tempat-tempat ni. Bila dia bertibaran kat tempat lain, dia tak ada tempat, maka dia akan menyebabkan dia tu diburu, dibunuh. Sebab mengganggu tempat-tempat orang lain. Maksudnya kata, jangan kacau dia. Dia ada dekat rumah di sini, dia dekat kandang dia, dekat tempat-tempat dia. Kecuali ni kalau dia memang menyebabkan apa dia, mudarat. Jadi, telah mendengarkan perkara berlaku sebagai sebab memburu dan membunuh yang terburunya. Jadi, jangan kita usir sebab menyebabkan dia akan terbunuh binatang tersebut. Bahkan, dilarang mengusik hingga haiwan tersebut terusir dari tempatnya kerana haiwan tersebut adalah haiwan yang dihormati di tempat tersebut. Juga dia yang terdahulu mendiami tempat tersebut, jadi dulu dekat kawasan tersebut, maka dia pun lebih berhak atas tempatnya. Dengan demikian, apabila haiwan yang dihormati telah lebih dahulu mendatangi tempat tersebut, maka tidak boleh diusik dari tempat tersebut. Okey. Dalam masalahnya ada satu istilah, dia panggil binatang yang dihormati. Apa maksud binatang yang dihormati dalam Allah? Ada maksud nafikah, ada masalahnya. Binatang yang dihormati iaitu binatang yang yang orang makan dagingnya, orang minum susu dia, seperti kambing, unta, lembu. Masalah ni penting, kita faham ya, binatang yang dihormati, binatang tak dihormati. Binatang tak dihormati seperti anjing, khinzir, yang minta maaf saya nak sebut kat sini, termasuk juga ialah orang kafir. Masalah ni. Okay, bukan maksud binatang tu. Bukan binatang. Maksudnya macam ni lah. Isu dia macam ni. Isu dia ialah bila kita ada air. Okay. Bila kita ada air untuk nak minum. Cukup untuk kita je. Apakah kita boleh bagi yang lain? Itu masalah itu. Cukup kita, kalau kita bagi orang lain, kita mati. Kalau kita tak boleh bagi, kita simpan untuk kita, kita untuk keselamatan kita. Kecuali kalau dia nak isar ke atas orang Islam yang lain. Jadi itulah. Isar maksudnya apa? Dia nak utamakan saudara yang lain. Tapi apakah perlu dia bagi pada orang kafir untuk orang kafir hidup dan mati orang Islam? Tidak. Sama orang Islam ini. Itu maksud dia. Itu maksud tadi. Dan ada tu masalah lagi, yang lebih detail lagi. Masalah, kalau air itu cukup untuk minum dan cukup untuk ambil wuduk. Tetapi kalau kita ambil wuduk dengan air tersebut, binatang ternakan kita akan mati. Ini satu lagi isu. Binatang ternakan akan mati. Bila binatang ternakan mati, kita boleh bagi air kita itu pada binatang ternakan kita supaya dia tak mati dan kemudian kita boleh bertayamum. Kita boleh bertayamum. Cuma masalah. Macam pula orang kafir, kata kita bagi padanya air, lepas itu sebabkan kita kena tayamum. Tayamum soalan ni, ini termasuk dalam yang dihormati tadi. Yang tentang haji dah sendiri. Ni, okay. Kadang-kadang ada benda yang tak sesuai kita cerita dekat YouTube ni. Okay. Tapi secara umumnya, saya jawab kat sini, barakallahu fiik. Kita kena tambahkan untuk wuduk daripada memberinya kepada orang kafir. Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pilihan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah Subhanahu Taala bagi kita pemahaman terhadap agama ini. Walaupun isu ini nampak simple, tapi kita sentiasa pergi umrah, pergi haji, pergi apa semua, kita perlu faham masalah ini dengan betul supaya kita tak perlu kesalahan ini. Banyak orang pergi umrah, dia petik sana, dia petik sini, musim-musim haji, tengok tu pokok-pokok. Dalam Malaysia kan biasa banyak pokok, dia suka petik-petik. Dia pun dia petik dan bawa balik rumah pun ada apa semua. Okey, itu dilarang dalam dalam syarak. Cukup sekali ini, Dr. Rahmatullah. Kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang bila Allah Ta'ala. Sebab isu selepas ni lagi detail lagi. Isu dia besar, dan itu masalah wala yulfaqat. Tidak diperbolehkan mengambil barang temuan yang jatuh. Penting. Kita pergi umrah, nampak ada orang tertinggal barang, boleh tak ambil? Dan masalah muqattah, isu ni insyaAllah kita akan bincang. Dan kita akan datang. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لك اللهم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.